Jadi seperti itu ya Mas. Halo Mas Ucup, selamat malam. Mana tuh Mas rasanya, kangen gak balik lagi ke lapangan? Ya yang jelas kalau kadang-kadang kalau pas lagi saya melihat atlet-atlet sedang main, saya juga ingin rasanya kalau saya bisa beli umur, rasanya saya ingin menjadi atlet terus. Oke, pemirsa malam ini kami akan bincang selama 1 jam bersama Icuk Sugiarto. Ini kita akan melihat flashback lagi ke belakang ya Mas ya. Kita melihat lagi wajah-wajah Mas Icuk pada zaman itu. Zaman masih... Ya, waktu masih... badannya masih bagus. Mas Icuk itu kan terkenalnya rally-nya lumayan panjang gitu ya Mas ya. Iya. Staminanya luar biasa dan smash backhand-nya itu ya. Iya. Mau diperlihatkan sekarang masih bisa? Bisa? Oke, okay, harus bisa. Silakan, silakan dengan partnernya, silakan Mas. Itu dia tuh. Lawan kewalahan pasti ya kalau dikasih yang kayak begitu. Ya mungkin karena dulu saya sebagai pemain rally ya, jadi saya sendiri lebih menguatkan tangan saya, sehingga saya pasti pada setiap kali saya main pasti saya selalu mendapatkan tekanan baik di pertahanan di sebelah kanan saya maupun kiri saya, makanya saya melengkapin bagaimana kecenderungan setiap atlet itu kan mau menyerang pasti di sebelah kiri kita. Nah itu dia. Tetapi kalau dikasih smash backhand, kalau lawan? Kita backhand kita kuat, lawan jadi akan merasa bingung seolah-olah melihat sosok kita itu kanan kiri hidup. Oke, okay. Ya. Mas Icuk, kami akan memperlihatkan ya kembali ini Mas Icuk Sugiarto pada saat juara dunia ya. Sambil Mas Icuk mungkin mau minum, mengembalikan nafas lagi. Berikut profilnya. Kita pindah ke sana, Mas. Nama Icuk Sugiarto bersanding linear dengan perjalanan kejayaan olahraga bulu tangkis tanah air. Sosok ini pernah menorehkan prestasi gemilang sebagai juara dunia pada tahun 1983. Pada kejuaraan dunia di Copenhagen, Denmark. Sejak saat itu, prestasi Icuk semakin meningkat. Dalam kurun waktu antara tahun 1983 hingga 1989, Icuk menyabet sekitar 32 gelar kejuaraan. Pria kelahiran Solo, Jawa Tengah pada 4 Oktober 1962 ini sudah mengenal bulu tangkis sejak usia 12 tahun. Ayahnya, Harjo Sudarmo, dan ibunya Cipta Ningsih, yang merupakan pensiunan pegawai RRI Surakarta dari bagian Karawitan, sudah melihat bakat olahragawan dalam diri Icuk. Pada tahun 1974, sang ayah kemudian mendaftarkan Icuk memasuki Klub Taruna, sekaligus menjadi klub pertamanya di kota Solo. Icuk Sugiarto menikahi Nina Yaroh pada tahun 1983, yang juga seorang atlet bulu tangkis putri nasional. Dari pernikahan ini, lahirlah 3 orang anak, bernama Nastasia Oktaviani Sugiarto, Tommy Sugiarto, dan si bungsu Jauza Fadila Sugiarto. Saat ini, Tommy Sugiarto dan Jauza Fadila Sugiarto melanjutkan perjuangan ayahnya sebagai atlet bulu tangkis berprestasi. Legenda yang banyak meraih gelar dalam partai tunggal putra ini memutuskan pensiun sebagai atlet di tahun 1989. Namun, dedikasinya untuk memajukan olahraga bulu tangkis di Indonesia masih berkobar. Jadi, saya sedang memegang medali pertamanya Mas Icuk sebagai juara dunia ya. Iya. Tahun 83. Iya. Mas Icuk ini kan juara dunia 83, 85, 86. Iya. Dari 3 ini, iya, mana yang paling berkesan? Saya kira ini. Ini? Iya. Ini yang paling berkesan. Kenapa? Iya. Ya, pertama karena dari medali inilah menjadikan saya langsung di level elit pemain-pemain dunia. Dan karena terus di samping itu juga untuk meraih ini barangkali perjuangan saya sampai kaki-kaki saya hancur. Telapak saya itu di perempat final itu sebenarnya sudah berair. Terus di semifinal sudah menjadi darah mata. Terus di final itu antara darah sudah mau jadi nanah. Tapi saya pikir kalau momennya saya nggak fight sekarang, saya nggak takut nggak ada kesempatan lagi. Wah,
saya akan fat sampai bila perlu digotong. Tapi memang kenyataannya begitu saya selesai, saya kembali ke hotel itu ya di papa. Karena saya nginjek ini udah enggak kuat lagi telapaknya, udah ini darah. Sehingga waktu saya satu hari kemudian, saya memang wakilin tim Asia di Jerman, itu saya telapak saya harus disuntik sama ini, sama dokter ya, supaya untuk supaya saya bisa tetap main, karena mereka tetap ingin melihat saya yang baru saja merebut juara dunia main di Jerman. Jadi kayak semacam untuk, disuntik kebal iya, gitu. Iya, suntik kebal. Ini. Wow. Sehingga saya main di double dan saya menjadi penentu tim Asia waktu itu pertama kali Asia mengalahkan Eropa karena skornya 4-4. Sehingga saya pasangan dengan Christian Hadinata terus menghadapi juara dunia yang pada saat itu dari Denmark. Okay. Sehingga mereka enggak nyangka kalau angka skor 4-4 itu bisa saya menangkan untuk membawa tim Asia menjadi pemenang. Wow. Ya itu. Luar biasa. Mas Icuk. Ini kita akan melihat flashback lagi ke belakang ya Mas ya. Kita melihat lagi wajah-wajah Mas Icuk pada zaman itu. Icuk Sugiyarto 14-7. And that is it. It took 13. Tuh, benar badan Yang 10-13. 10-13. Akan oleh Icuk. Dan Yang menang 15-10 dalam game yang ke dua ini, pesarangan yang ketiga. Masih ingat pertandingan yang itu, Mas? Yeah. Kapan itu? Itu pada saat kejuaraan Thomas Cup di Istora Senayan dan di Malaysia. Dengan penonton yang segitu padatnya waktu itu. Pada saat itu kalau saya main di Istora kan hampir penontonnya kan kurang lebih 12.000 minimal 10.000. Wow. Itu yang ada di situ saya membayangkan panasnya seperti apa gitu. Panas karena tegang menyaksikan pertandingan dan padatnya orang. Ya yang jelas suasana seperti itu yang membakar kita rasanya. Kalau kita sudah masuk lapangan itu rasanya jangankan capek, nyawa aja bisa kita berikan. Karena kalau kita, kalau kita sudah berjuang, kita lihat di baju kita dengan merah putih itu kan, rasanya kan kita sebagai anak bangsa, rasanya betul-betul ingin mempertaruhkan ini harkat. Dan ini hasilnya. Iya. Wow. Saya pas merebut piala juara dunia di Senayan. Ini juara dunia di Senayan tahun 86. 86, iya. Ini medali 86, dan saya kira barangkali mungkin medali ini ada kebanggaan saya sebagai pemain karena pada saat itu saya menghadapin seluruh pemain yang tidak absen satupun, seluruh pemain tunggal terbaik dunia. Wow. Ya. Siapa saja itu Mas kalau boleh disebutkan? Malaysia di Miss Boon, Korea Pak Jubong. Terus Motor Frost Hansen, Jet Pinter Nerhoff, terus Yves Fredriksen, Prakas Padukon, Lim Sui King, terus Yang, Jo Chanwa, Han Jian, semua turun di situ. Jadi hanya 16 pemain terbaik yang diundang untuk memperebutkan. Dan masih ada kejutan-kejutan lain. Ya, di segmen berikutnya kami segera kembali. Benar. Itu pensiun yang terpaksa ya Mas ya? Iya, karena saya sebagai juara dunia, saya merasa dipensiunkan oleh oknum-oknum di PBSI.